Dalam video yang diunggah ke Facebook pada 5 Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meminta warga Donbas di Ukraina Timur berjuang bersama warga kota lain di Ukraina, seperti Kherson, Berdyansk, dan Kyiv, demi kebebasan dari invasi Rusia. Ukrainci, в усіх наших містах. Ukrainians, in all our cities where the enemy invaded, go on the offensive, go out on the streets. We need to fight every time we have an opportunity. Zelenskyy mengatakan, banyak penduduk Donbas yang percaya warga kota lain di Ukraina membenci mereka karena Donbas lama dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia. Namun, Zelenskyy meminta warga Donbas tidak percaya propaganda Rusia tersebut dan memberi pujian serta dukungan kepada para demonstran di Donbas yang telah memperjuangkan kebebasan Ukraina dari Rusia. They scream at occupants to go home, like the Russian battleship, pushing the occupants out of our territory, block their way. Every meter of our Ukrainian land, reclaimed by protest, is a step forward, step towards victory. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di wilayah Donbas pada Kamis 24 Februari lalu. Sebelumnya, Donbas pernah menjadi titik panas konflik antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia. Tim Liputan CNN Indonesia.